Polres PD membagikan 200 paket takjil berbuka untuk masyarakat di jalan raya. Aksi sosial Polres PD tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat pengguna jalan yang melintas. Hanya dalam beberapa menit, 200 paket takjil habis dibagikan kepada pengguna jalan. Bagi-bagi takjil di bulan penuh berkah ini digelar oleh Polres PD. Sebanyak 200 paket takjil dibagikan kepada masyarakat yang melintas di Jalan Iskandar Muda, tepatnya depan pos lantas Kota Sigli, Kabupaten PD. Aksi sosial Polres PD ini disambut positif dari masyarakat pengguna jalan yang melintas, sehingga dalam beberapa menit saja 200 paket takjil habis dibagikan kepada pengguna jalan. Pembagian takjil gratis ini dipimpin langsung oleh Kapolres PD AKBP Imam Asfali, beserta pejabat utama, personil Polres PD dan pengurus cabang Bayangkari PD. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian berbagi Polres PD dengan pengguna jalan serta masyarakat yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kegiatan bagi-bagi takjil di jalan ini diharapkan dapat terus menjaga silaturahmi antara masyarakat dan Polri. Dan pengguna jalan juga diimbau agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan selama berkendara di jalan raya. Dari Kabupaten PD, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.